sahabat, menjadi banser adalah sebuah pilihan bagi kita yang hidup dalam naungan Nahdlatul Ulama. Sebuah pilihan yang harus diniati dengan hati yang bersih, harus bersungguh-sungguh untuk menjalankan roda organisasi, dan juga menjadi banser harus taat terhadap pimpinan, harus satu komando, tidak taat terhadap pimpinan, dan juga menjadi banser harus siap mengawal program-program dari Gerakan Pemuda Ansor. Jadi kita yang dibawa dari tingkat ranting, satkorpel, satkoryon harus patuh terhadap satkorcap. Jadi ketika ada instruksi dari satkorcap, yang dibawa harus menjalankan apapun perintahnya. Karena di banser ada yang namanya garis komando. Kalau garis komando harus menyuruh A, kita ya tetap harus menjalankan A. Tidak boleh menjalankan B, C, dan D, dan seterusnya. Sekilas seperti itu, roda organisasi harus dijalankan sesuai tugas dan kewajiban masing-masing. Setelah nanti sahabat-sahabat dibaiat, pulang ke rumah, otomatis nanti sudah menjadi kader banser. Dan ingat satu hal, setelah sahabat-sahabat dibaiat, jalani apa yang sudah dibaiat. Siap, saudara-saudara? Siap. Karena baiat ini bukan sembarang baiat. Bukan yang kita ucapkan terus tidak kita jalankan. Baiat itu sebuah janji ikrar diri kita terhadap organisasi. Apalagi organisasi kita ini dibikin dan dibuat oleh para masyayikh. Bukan organisasi yang dibuat di warung kopi. Bukan organisasi yang dibuat tanpa restu para ulama. Legalitas Ansor Banser itu jelas, sangat jelas. Se-Indonesia, se-Nusantara ada. Jadi saya pribadi meminta terhadap sahabat-sahabat, setelah dibaiat nanti, tolong patuhi segala peraturan organisasi. Sanggup? Siap? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dibaiat, ini nanti ada beberapa kalimat yang harus dijawab oleh calon banser yang akan dibaiat. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Apakah sahabat sudah bersuci? Sudah.
Marilah kita menghadiahkan doa kepada para nabi, para sahabat, para wali, para pendiri ulama, guru-guru kita, ulama, syuhada, aulia, dan orang-orang yang berjuang untuk negeri ini, untuk Nahdlatul Ulama. Al-Fatihah. Sahabat-sahabat siap di bayat? Allahumma ya rahman ya rahim ya rahman ya rahim 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 ya r